Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Sehan dari sekolah Al-Auza kelas 6 UAS 2. Hari ini aku akan membuat baby crab sosis untuk tugas bahasa Indonesia teks petunjuk. Nah, alat dan bahannya, yang pertama alatnya adalah pisau, penggilas, dan talenan. Lalu bahannya adalah 3 slice roti, 5 buah sosis, dan 1 buah telur. Nah, cara pertama adalah kita kupas sosisnya dulu. Kita belah sosisnya menjadi 2 seperti ini. Lalu kita belah menjadi 3. Rotinya pakai yang lumpia. Aku kasih tusukan bento biar makin kelihatan seperti baby crab. Lucu kan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.